Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? Ibu doakan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar ya. Nah, kembali lagi bersama ibu dalam pembelajaran tematik di kelas 3A. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan apa dulu? Ya, benar sekali, kita mulai dengan berdoa. Nah, ibu minta semua adik-adik bersiap untuk berdoa. Bagaimana sikap doanya? Ya, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 3, yaitu pertumbuhan pada hewan. Adik-adik, ibu guru harap video pembelajaran ibu akan tampilkan. Adik-adik perhatikan dengan baik ya. Selamat menonton. Adik-adik, kita belajar lagi tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 3, pertumbuhan pada hewan, pada pembelajaran 1 dan 2 di kelas 3A. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang makhluk hidup. Adik-adik masih ingat apa saja itu makhluk hidup? Iya, benar sekali. Makhluk hidup terdiri dari hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, hewan adalah salah satu contoh makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas tentang hewan. Nah, hewan juga memiliki ciri-ciri sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Adik-adik masih ingat ciri-ciri hewan apa? Iya, benar sekali. Yang pertama, hewan dapat bergerak. Ciri yang kedua, hewan membutuhkan makanan. Dan ciri yang ketiga, hewan tumbuh dan berkembang biak. Hewan ada yang bertelur, ada pula yang melahirkan. Nah, kira-kira ada yang tahu hewan apa saja yang melahirkan? Adik-adik tahu tidak hewan apa saja yang melahirkan? Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali. Contoh hewan yang melahirkan yaitu yang pertama, sapi. Jadi sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua yaitu kelinci. Adik-adik sudah pernah lihat kelinci? Pasti sudah pernah lihat kan? Nah, kelinci ini cara berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Dan yang ketiga yaitu kambing. Jadi, ketiga hewan ini berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita kembali ke hewan yang melahirkan. Dengan ciri-ciri hewan yang melahirkan apa saja ya? Adik-adik tahu apa saja ciri-ciri hewan yang melahirkan? Baik, ibu akan jelaskan. Yang pertama, ciri hewan yang melahirkan yaitu memiliki rambut. Adik-adik perhatikan gambar kuda ini. Kuda memiliki rambut. Yang kedua, ciri hewan yang melahirkan mempunyai kelenjar susu. Jadi, ciri hewan yang melahirkan memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, bernafas dengan menggunakan paru-paru. Dan yang keempat, memiliki daun telinga. Nah, keempat ciri ini merupakan ciri hewan yang melahirkan. Sampai sini adik-adik paham? Semoga adik-adik paham ya. Baik, kita pindah pada hewan yang bertelur. Kira-kira contoh hewan yang bertelur, adik-adik tahu apa saja ya hewan yang bertelur? Iya, benar sekali.
Hewan yang bertelur, contoh yang pertama yaitu ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua yaitu bebek. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang terakhir yaitu burung. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Dan masih banyak lainnya hewan-hewan yang cara berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, ini gambar apa adik-adik? Gambar ayam. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, kemudian hingga menjadi ayam dewasa. Nah, pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Apakah adik-adik pernah melihatnya? Ayam betina dewasa menghasilkan telur ayam. Telur ayam kemudian menetas. Setelah dia menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Seperti contoh gambar ini ya, perhatikan. Nah, lalu anak ayam tersebut tumbuh menjadi ayam dewasa, yang kemudian menjadi induk ayam. Nah, mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhinya. Ayam termasuk makhluk hidup. Faktor yang mempengaruhinya, yang pertama, ayam memiliki paruh. Yang kedua, ayam bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ini gambar paru-parunya ya, adik-adik. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Jadi, ayam berkembang biak dengan cara bertelur yang diberi makan setiap hari sehingga bertumbuh besar. Dari ayam kecil, kemudian menjadi ayam dewasa. Apakah kamu pernah melihat ayam atau hewan yang lainnya di rumah? Pernahkah kamu mengamati gambar hias bermotif hewan? Mari kita berlatih macam-macam garis. Yang pertama yaitu garis lurus mendatar. Adik-adik perhatikan ya. Horizontal. Jadi kalau horizontal, gambar horizontal, garisnya seperti ini. Ke samping. Nah, garis lurus, garisnya vertikal, disebut dengan garis vertikal atau menurun. Nah, yang ketiga, garis melengkung. Seperti ini ya, adik-adik. Dan garis keempat, yaitu garis bergelombang. Jadi, ini merupakan macam-macam garis. Dimulai dari garis horizontal atau garis mendatar, vertikal atau garis lurus, kemudian garis melengkung, dan yang terakhir adalah garis gelombang. Mari belajar berhitung. Perkalian disebut juga dengan operasi penjumlahan berulang, menggunakan bilangan yang sama. Contohnya, 4 dikali 2 sama dengan berapa? Adik-adik tahu? Iya, benar sekali. 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Karena 2 akan menjadi 4 kali. Jadi 2, 2, 2, 2. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Apakah benar 4? Iya, benar. Jadi 4 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Dan 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4. Walaupun hasil akhirnya sama, namun perkalian antara 4 kali 2 dan 2 kali 4 mempunyai arti yang berbeda.
yakni 4 kali 2 artinya bilangan 2 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Sedangkan 2 kali 4 artinya bilangan 4 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ibu kasih contoh. Selain itu, perkalian juga dapat diselesaikan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, adik-adik pasti sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. Ibu akan berikan contoh. Udin memiliki hewan peliharaan. 2 ayam betina. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Nah, masing-masing ayam betina bertelur 11 butir. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa banyak telur ayam Udin sekarang? Nah, mari kita kerjakan. Cara yang pertama yaitu dengan cara menambahkan angka yang sama. Jadi 11 ditambah dengan 11 hasilnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 11 ini dari mana? Jadi 1 induk ayam menghasilkan 11 telur. Jika 2 induk ayam maka 11 ditambah 11 hasilnya adalah 22. Cara yang kedua, kita kalikan dengan cara bersusun. Caranya adalah 1 induk ayam menghasilkan 11 telur dikalikan dengan 2 induk, hasilnya kita lihat apakah sama atau beda. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Nah, apakah sama? Dijumlahkan dan dikalikan? Iya, benar sekali, sama. Nah, materi kita sampai di situ dulu. Semoga bermanfaat. Adik-adik sudah menonton video pembelajarannya? Bagaimana? Sesuai atau tidak pembelajaran yang diberikan? Semoga adik-adik paham dan mengerti ya. Dan semoga pembelajaran yang ibu guru berikan bermanfaat buat adik-adik. Nah, ibu guru punya oleh-oleh buat adik-adik. Oleh-olehnya yaitu tugas. Jangan lupa adik-adik mengerjakan tugas. Oh iya, masih banyak loh yang belum memasukkan tugas. Ibu guru tunggu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.